Mata pancing masih ada di mulut ikan. Bagaimana cara kami mengeluarkannya? Saksikan terus videonya sampai habis. Hai sobat, dimanapun berada, semoga sehat selalu. Ini adalah hasil ikan pancingan kami tadi. Sampai di rumah kita kelaparan, ini mau saya olah menjadi olahan yang enak. Apakah itu? Saksikan terus videonya. Nah, kebetulan kan ini ikannya besar, terus pancingnya susah diambil, akhirnya diputus. Nah, saya lagi mencari mata pancingnya, akhirnya saya belah kepalanya. Dilampuin aja. Wah, bagi dua sih. Tutupin aja. Bagi dua sih. Mana? Ini dia nih. Pancing. Oh, itu dia. Wow, pancingnya putus, guys. Kemudian kepala ikannya akan saya gulai. Nah, tadi bumbunya di awal tidak terekam karena HP-nya diambil anak saya. Ini hidangan terekspres ya, karena sudah kelaparan. Tadi bumbunya saya ulek. Terus ini saya masukin kentang juga. Kebetulan ada kentang 2 biji. Sayang dibuang, saya masukin aja, iris-iris tipis masukin. Terus saya masukin parutan wortel biar anak saya suka. Lalu masukin garam, masukin tomat, kemudian saya tutup, lalu saya tinggal mandi. Sudah selesai mandi semua, kami melihat ini sudah matang kepala ikan bawal yang sudah digulai. Sekarang waktunya kita makan. Dan lalapannya ambil timun yang masih muda dari pot dan kemangi. Lihat bijinya belum ada ya. Saya lebih suka makan ini, lebih manis. Seperti aku. Bye bye. Bye bye.